Dan begitu juga dalam kita mencintai Nabi kan, Emma? Ya, betul tu, amin. Ha, dan usaha tu haruslah berterusan, dan orang kata kita jadikan satu amalan kita setiap hari. Betul. Dan nak mencintai Nabi ni ada banyak cara, antaranya melalui politik, kita berpolitik cara Nabi. Kita berekonomi dengan berekonomi cara sunnah kita, apa lagi? Nak makan cara sunnah, nak apa lagi? Nak berhibur pun dengan cara sunnah. Antara cara kita berhibur adalah melalui alunan-alunan selawat. Ya, dan untuk tajuk kita yang terakhir ini telah pun diwawalkan di Facebook kita dan di awal permulaan Assalamualaikum pada hari ini. Kita akan membincangkan tentang Habib Sheikh Malaysia Tour 2012. Dan malam tadi telah berlangsungnya di Masjid Al-Shakirin, ya, KLCC. Alhamdulillah, dikhabarkan seawal sebelum maghrib lagi dah jam orang di KLCC. Bukan sebab pergi tengok wayang di Golden Screen Cinema, bukan untuk memenuhi taman untuk sambutan apa sebagainya, tapi nak ke Masjid Al-Shakirin KLCC. Alhamdulillah, satu perkembangan cukup baik di kalangan rakyat Malaysia mencintai dan menggemari program-program sebegini. Dan inilah dia program yang dianjurkan oleh Intim Records antara sebagai penganjur utama. Saya perkenalkan Al-Fadil, Cik Al-Fadil Ustaz Abdul Rahmi Abdul Rahim, sahabat lama saya. Apa khabar? Alhamdulillah, tamam, alhamdulillah. Mana sihat segala kau? Sihat belaka, alhamdulillah. Saya Irma Rahim ni, dia ni adalah orang Johor. Tapi kecek Kelantan berang-berang. Berabuk orang kata. Kebuk. Walaupun tak makan budu eh. Ini semalam sokong ATM ke Kelantan mana? Sokong Habib Sheikh. Habib Sheikh, Masya Allah. Kisah saya. Okey, saya dengan ini menjemput Al-Fadil Ustaz Habib Sheikh Abdul Qadir As-Sagaf untuk ke pentas bagi kita meneruskan perbincangan. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, para penonton yang saya hormati sekalian, ini dia Habib Sheikh Abdul Qadir As-Sagaf. Kita jemput khas di pentas. Assalamualaikum. Sihat? Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Okey, Ima, jom kita teruskan dengan perbincangan. Jadi kita nak tanyalah, macam mana boleh tercetusnya untuk mengadakan dan menganjurkan Malam Cinta Rasul bersama dengan Habib Sheikh ni. Habib Sheikh Tour in Malaysia 2012 oleh Intim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi bagi kami di Intim Records, alhamdulillah telah diberi kepercayaan oleh Habib Sheikh ni sejak 2 tahun lepas untuk mengedarkan album Habib Sheikh di Malaysia. Jadi alhamdulillah dengan kasidah-kasidah yang keluar di media-media kita, dan akhirnya hari ini Ya Hanana, masya-Allah, Ya Hanana itu umpama lagu yang fenomena. Di mana-mana saja orang kenal Ya Hanana, orang menyanyikan, orang menasyidkan Ya Hanana. Terutama sekali Allah. Allah. Begitu bersemangat sekali. Jadi kami merasakan ketika Rasulullah SAW dicerca dan sebagainya, kita bawa cara ini melahirkan, menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan jalan kita berkasidah. Kita tambah lagi cinta kita kepada Rasulullah. Orang hina Nabi, walhal Nabi itu tidak akan terjejas kedudukannya sampai bila-bila, walaupun siapa pun yang mengutuk dan mencelanya. Akan tetapi umatnya yang perlu menambah cinta ini, jadi kita wujudkan Malam Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dikatakan, lagu Ya Hanana sangat popular dan semakin popular di kalangan rakyat Malaysia. Macam sahabat kita sendiri Yat sentiasa menyanyikan lagu itu. Ya Al-Hanani. Tadi tak tahu siapa pelopornya, penyanyi asalnya. Inilah dia. Assalamualaikum Syekh, sekali lagi sihat? Alhamdulillah sihat. Sudah berapa lama di Malaysia? Baru satu malam. Satu malam. Setakat ini bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Sangat nikmat. Bercakap tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kata Syekh berkongsi dengan para penonton mengenai indahnya, bagaimana rasa seronoknya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada di kalangan masyarakat kita kadang-kadang melihat mencintai Nabi ni sebagai benda yang ketinggalan zaman. Perkara yang ortodoks. Komen Tuan Syekh. Sebetulnya orang kalau mau dikatakan dia akan menyintai seseorang, dia pasti harus kenal dulu orang tersebut. Mungkin di zaman ini banyak orang-orang yang belum mengenal Nabi Muhammad. Kalau dia mau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia mengenal. Karena dia mengenal, nanti timbullah cinta. Orang cinta itu karena mengenal dulu. Kalau orang-orang sekarang mengatakan bahwa
majelis-majelis salawat, majelis ini adalah majelis yang tidak ada artinya, berarti mereka belum mengenal Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah kita lihat bahwa tadi malam saya lihat masya Allah masyarakat Malaysia sangat cinta Nabi Muhammad SAW. Dan ini luar biasa. Luar biasa. Jadi alunan kasidah ini, apakah yang mengilhamkan Tuan Syekh yang supaya kasidah ini dialunkan dengan cukup indah? Contohnya Yahanana begitu. Apakah yang memberi sumber motivasi kepada Tuan Syekh? Sebetulnya kasidah itu adalah sarana untuk menuju kecintaan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sendiri yang menarik kita untuk menyintainya. Sebetulnya bukan kasidah yang kita lantunkan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menarik manusia-manusia ini untuk menjadi manusia-manusia yang selamat dan menyintainya. Banyak di zaman sekarang orang yang datang ke Madinah seperti saat-saat orang haji. Ada orang sebagian mereka bangga bahwa saya tidak ziarah ke tempat Nabi Muhammad. Sebetulnya bukan mereka yang tidak mau datang ke tempat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang tidak mau melihat mereka. Seperti itu sebetulnya. Dan alhamdulillah kecintaan-kecintaan ini sangat indah tadi malam kita rasakan di dalam satu majelis yang luar biasa. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa sering kita datang ke Malaysia. Amin. Dan insya Allah sering juga ke TV Al Jazeera. Al Hijrah. TV Al Hijrah insya Allah. Insya Allah. Kita dah dengar katanya respon yang begitu baik sekali malam tadi. Jadi sebenarnya apa antara pengisian yang diberi? Yang malam tadi dah selesai dah di RCC, malam ini akan ke Melaka, kemudiannya ke Tanjung Malim pula kan? Insya Allah. Adakah aktiviti yang sama, pengisian yang sama? Betul. Semuanya ketiga-tiga malam, konsepnya tetap sama malam Cinta Rasul. Yang mana kita akan baca bacaan-bacaan maulid yang masyhur. Antara malam tadi Maulid Simtul Durar, malam ini insyaAllah di Melaka kita akan baca Maulid Ad-Daiba'i oleh Al-Imam Abdul Rahman Ad-Daiba'i. Maulid yang kitab maulid yang bacaan yang semasyhur Berzanji lah. Tapi di dalamnya yang Pak kata Habib menceritakan tentang sirah, tentang kelahiran, tentang siapa itu Rasulullah sampai saat kelahirannya, bagaimana baginda mencintai kita. Jadi dengan kenal sirah itu, kita akan kenal dia siapa Rasulullah SAW. Dan dalam malam tu juga ada tausiah. Dan di Melaka malam ini kita ada penampilan Habib Ali Zainabuddin Al-Hamid dan juga Syed Ibrahim Al-Yahya daripada Pahang. Jadi penuh dengan ilmu lah insyaAllah. Penuh dengan kasidah. Dan saya yakin kalau orang yang datang malam tadi di KLCC tahulah penangan Habib Syah kita, masyaAllah. Dia punya apa kasidah tu medley kan, dari satu ke satu, masyaAllah. Orang daripada awal tu dah apa kata, dah tak terkawal lah sampai di hujung, masyaAllah. Tak terkawal maksud saya tak terkawal lah cintanya pada Rasulullah SAW. Jadi memang semua orang saya melihat menunjukkan reaksinya, dah tak malu-malu, tak segan-segan, tak simpan-simpan dah kecintaan mereka yang terpendam selama ini dengan barakah yang kita bawa daripada Habib Syekh. Jadi kita lantunkan bersama, masya Allah, bergegar mudah-mudahan sampai kepada Rasulullah malam tadi, insya Allah. Amin. Syekh Habib, selain dari penangan Syekh sendiri yang saya kira cukup mengagumkan, ini penangan anak-anak muda, Intim, Al-Maulid, Al-Muhibbain, bagaimana Tuan Syekh melihat potensi mereka untuk menyuburkan rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW di bumi Malaysia ini? Masya Allah. Saya kalau melihat mereka, mereka orang-orang yang luar biasa. Lebih dari saya sebetulnya. Allah. Mereka sudah lebih berdakwah di tempat ini dengan gasidah-gasidah yang mereka lantunkan dengan suara-suara yang indah. Alhamdulillah saya adalah bagian daripada mereka. Bukan mereka bagian dari saya. Saya adalah bagian dari mereka. Mudah-mudahan terus bisa mensiarkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam di Malaysia dan dimanapun insyaAllah. Bagaimana Nabi Muhammad dalam sirah melayani para generasi muda? Sebab kalau dilihat di kalangan para sahabat pun, mereka ditarbiah oleh Nabi seawal usia muda remaja mereka. Tuan Syekh berkongsi kepada penonton kecintaan Nabi kepada generasi muda. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang tidak pernah membedakan manusia yang lain, baik tua maupun muda. Jadi beliau selalu merasa bahwa dia adalah saya adalah dia. Jadi selalu satu. Jadi merasa nikmat manusia yang selalu berjumpa dengan beliau, merasa bahwa beliau adalah orang tuanya, beliau adalah saudaranya, beliau adalah sahabatnya. Jadi tidak pernah ada garis pemisah antara siapa yang didekati dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul SAW dimanapun, istilah kita kalau mengatakan memanusiakan manusia, itu Nabi Muhammad. Jadi siapapun orang yang melihatnya pasti dia akan gembira. Dikatakan di dalam buku Maulid Simtud Durar, wa kullu dabatin li quraishin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Jadi
maaf-maaf binatang-binatang ini semua gembira dengan Rasulullah SAW karena beliau akan lahir dan beliau akan membawakan kabar gembira bagi seluruh umat, bahkan bagi seluruh makhluk, rahmatan lil alamin. Jadi kalau makhluk-makhluk seperti itu pun gembira, bagaimana manusia tidak gembira? Dan satu lagi, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 100 rahmat. 99 nanti di akhirat, yang satu adalah di muka bumi ini. Satu rahmat itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini adalah dapat bagian dari rahmat Rasul. Alangkah istilahnya hinanya kita kalau kita tidak mau berterima kasih kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam salah satu syair dikatakan fa jazakallahu khairal jaza ya munirul kauni bil walaji. Nikmat insyaallah, mudah-mudahan kita menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Insyaallah. Insyaallah, amin ya rab. Ya Allah Tuhanku. Jadi kita boleh lihat di sini malam citra rasul satu saya yang cukup-cukup baik. Adakah ia akan jadi satu aktiviti tahunan? Masyaallah. Sudah tentu menjadi hajat kami di sini untuk kalau boleh Habib datang Saban tahun, insyaallah. Insyaallah. Kalau sekarang ni orang di Kelantan bertanya kenapa tak ke Kelantan. Walaupun bola menang malam tadi. Nak juga menang lagu ni. Dan di utara, di timur, di Sabah, Sarawaknya Habib semuanya bertanya bila mau bawa Habib ke sana. Insyaallah kita rancang. Mudah-mudahan Allah bersama dengan perancangan kita untuk membawa cinta ini ke seluruh Malaysia, insyaAllah. Seluruh muka bumi ini. Amin, insyaAllah. Sebetulnya saya bukan setiap tahun di Malaysia, setiap saat saya ada di Malaysia. Karena orang Malaysia suka bersolawat, karena orang yang solawat satu dengan yang lain saling berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Projek intim selepas tour ini, album, apa lagi selepas ini? Untuk menyuburkan rasa cinta pada Nabi Muhammad. Sebab dalam album Intim pun saya perasan lah, Ima. Sebab Intim ni kira sahabat lama saya lah. Setiap album mereka ada je lagu tentang Rasulullah. Jadi projek seterusnya, InsyaAllah kami kebetulan melancarkan kempen We Love Rasul. We Love Rasul, tak nampak mana dah, di situ ada We Love Rasul. Jadi ada beberapa album, contohnya termasuk album Habib Syekh, Ya Hanana, album Al Maulid, album Muhibbin, dan kita akan terbitkan insyaAllah versi Malaysia Maulid Al-Diyaul Lamik Habib Omar bin Hafiz. Jadi insyaAllah kita akan terus suburkan, kita akan ajak dari segi daripada tuanya dan mudanya, kita cuba insyaAllah sama-sama fikirkan apa cara untuk ajak generasi anak-anak ini untuk terus berselawat, untuk terus cintakan Nabi SAW. Akan terus berterusan. Begitulah peranan insyaAllah. Jadi apa ni, di mana boleh mereka dapatkan? Okey, album ini boleh didapati di toko-toko buku dan juga di kedai-kedai buku yang insyaAllah ada di pasaran. Dan boleh didapatkan secara online di intimobile.com. InsyaAllah. Di WhatsApp ada tak boleh dapatkan? Ya, Intimobile. www.intimobile.com. Oh, gitu alamatnya. Syekh Habib, Ya Hanana cukup popular di Malaysia. Saya bulan lepas pergi ke UNIMAS, sebuah universiti di Sarawak. Sekumpulan pelajar buat persembahan, semuanya memakai baju putih, kopiah putih. Dia jadi satu fenomena. Dan mereka kata, ni aku biasa tengok ni tapi bukan dari TV Jerah ni. Satu fenomena. Dan mereka menyanyikan kasidah Ya Hanana. Bagaimana inspirasi memperolehi Ya Hanana ini? Dan apa perasaan Syekh Habib bila melihat ini menjadi satu fenomena di Malaysia? Yang saya kira fenomena yang baik. Biasanya fenomena mencintai artis yang seksi, yang yang hot begitu. Tetapi ini satu fenomena yang cukup positif. InsyaAllah. Alhamdulillah, itu sebagai apa namanya tujuan kita sebenarnya, untuk bagaimana mengalihkan kecintaan-kecintaan anak-anak muda, kecintaan anak pemuda dan pemudi ini untuk menyintai Rasul SAW dengan kita aransemen musik-musik dengan model-model Ya Hanana dan Solatun. Alhamdulillah, dengan dua musik ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan keberkahan bahwa hampir seluruh anak-anak kecil sampai orang-orang tua semua hafal dengan Ya Hanana. Dan ini bukan karena saya, bukan karena aransemen saya, tapi ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan mereka semua cinta kepada Rasulullah berkat kehadiran Ya Hanana. Mudah-mudahan Ya Hanana akan timbul Ya Hanana yang lainnya insyaallah. Mudah-mudahan. Dan apa maksud Ya Hanana? Jadi
kabar gembira bagi kita semua dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Wajib atas kita untuk gembira dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gembira semua insyaallah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Rahmat itu pasti dengan penuh dengan kegembiraan dan senyum. Jadi kita sebagai umat Islam adalah umat rahmatan lil alamin, umat yang selalu gembira dan selalu tersenyum. InsyaAllah. Jadi bolehkah kiranya kami di Assalamualaikum nak dengar secara live sedikit. Sebelum sembahan penuh selepas ini. Silakan sedikit. Bismillah. Itu lagu Yohanan ini. Iya saya. Bismillah. Lahara dinul mu'ayyan bidhuri Nabi Ahmad. Lahara dinul mu'ayyan bidhuri Nabi Ahmad. Ya hana Nabi Muhammad, dalikal fadlu min سبع المثاني وغوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله petikan sedikit. Alhamdulillah. Cukup meriah. Masya Allah. Lepas ni kita akan ada sembahan penuh. Sikit lagi. Tajuk saya terus sambut sebelah sini. Sensitif pun. Aura ada tertarik. Kalah mainek diri Amin. Kalah hari ni. Tuan Syed, berkenaan dengan Yahanana, lagu-lagu lain yang mendapat sambutan di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia. Apa lagu lain? Solatun itu. Solatun yang biasa. Dia tentang apa solatun? Juga tentang selawat. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tentang Rasulullah. Sumber-sumber biasanya ialah bila kita membuat sesuatu ada yang sumbernya dari hadis-hadis, daripada syair-syair. Ya, ini dari sebagian dari hadis dan sebagian dari syair-syair dari ulama yang mereka bercinta-cinta Rasul seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, seperti Sayyidina Imam Muhammad Al-Busiri, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi mereka ini orang-orang yang cinta Rasul dan dicintai Rasulullah. Mereka membuat syair-syair yang luar biasa seperti Qasidah Burdah yang biasa dilantunkan dan sering orang mendengarnya itu. Burdah itu setiap kita baca tambah lama, itu tambah semangat yang membaca. Itu nikmatnya Burdah. Al-Imam Muhammad Al-Busiri luar biasa. Jadi untuk malam cinta Rasul ni, selain daripada Inti dan juga Syekh sendiri, ada juga artis lain. Jadi macam Inti sih, kenapa pilih artis ini terlibat sekali sama-sama untuk menjayakan program ni? Sorry, antara yang bersama kami Al Maulid dan juga Muhibbin. Jadi Al Maulid ni Habib sendiri pernah berjumpa di Singapura. Jadi mereka ni memang Muhibbin. Pernah buat persembahan sekali bersama dengan mereka. Dan hakikatnya kalau kami, saya sendiri secara peribadi pun banyak belajar daripada mereka. Mereka yang membawa, yang mengenalkan cinta dan juga tarikh ini, iaitu jalan mencintai Rasulullah SAW ini. Jadi kalau tak bawa dia orang tu, macam tak bawa tok guru lah di kami di sinilah. Jadi kita bawa guru yang sebenar. Insya-Allah ke Malaysia. Original insya-Allah. Penonton dalam Facebook kami antaranya dia kata lepas ni buatlah kat Putrajaya pula. Putrajaya. Dah minta dah ni. Dah minta dah. Kemudian ada satu lagi dari Zawi Azharawin katanya, anak saya sangat minat Yahanana. Jazakallahu khairan katsira kepada pengunjung malam Cinta Rasul di Masjid Asy-Syakirin. Jom Cinta Rasul abadan abada. Masya-Allah. Amin rabbal alamin. Rahim, berkenaan dengan Cinta Rasul ini, kumpulan Maulid, kumpulan Intim, kumpulan Muhibbin, ada tak perancangan untuk memanggil kumpulan-kumpulan lain juga untuk
turut sama dalam program sebegini, okay, supaya mereka juga turut mencintai Nabi SAW. Jadi alhamdulillah pada malam tadi saya perhatikan ramai sebenarnya rakan-rakan kami daripada kumpulan nasyid dan juga artis biasa, pelakon pun ada malam tadi. Ya. Pelakon sinetron kita di sini ya, sudah ada yang datang hadir malam tadi. Dan saya dapat lihat mereka datang walaupun mungkin kali pertama Debbie dah dapat dah cinta tu. Terpaut. Alhamdulillah. Jadi kita akan terus ajak semua orang. Mungkin perancangan mengajak selain daripada penyanyi nasyid sendiri dan untuk terus serta? Kalau di Majlis Taklim Darul Mutadha Habib Ali, kalau diperhatikan di sana, yang hadir bukan sekadar penasyid. Di sana ada penggiat muzik, orang-orang studio, pelakon ada di sana. Jadi insyaAllah kita akan terus sebarluaskan insyaAllah dengan bantuan dan juga kehananan dan sebagainya yang terus hinggap dari hati ke hati insyaAllah. Syekh Habib, sebagai kesimpulan rangkuman perbincangan kita sebelum persembahan dari mereka, bagaimana kita nak menterjemahkan? Sebab kadang-kadang ada orang bersemangat berkasidah, semangatnya berselawat, kalah orang lain, tapi semangatnya sembahyangnya tidak juga, ataupun amalan mengaplikasikan sunnahnya itu dibuatnya seolah-olah tidak tahu. Jadi kasidah, selawat pada masa yang sama mengamalkan Islam sebagai cara hidup. Silakan Tuan Syekh. Jadi kasidah ini yang kita sampaikan kepada mereka sebenarnya mengajak mereka untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah dari awal. Jadi istilahnya kalau kita mengatakan ada anak itu di dalam pendidikan, dia istilahnya apa? Yang paling kecil, paling rendah. Anak yang paling kecil itu, anak masih umur 5-6 tahun itu, kalau kita kasih pelajaran-pelajaran yang berat, studi yang berat, dia susah menerima. Mereka lebih suka dengan makanan-makanan, dengan minum. Kita suguhkan dulu sama mereka salawat. Supaya mereka ada rasa tarik dulu sama Rasulullah. Setelah tertarik sama Rasulullah, baru kita kasih tahu bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kewajiban-kewajiban kita, supaya mereka nanti melakukan akhlak-akhlak Rasul dan kewajiban-kewajibannya. Sebetulnya inilah adalah salah satu sarana untuk bagaimana kita sama-sama menuju kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya pertama, kenal si pembawa syariat dahulu. Alhamdulillah, itulah teknik dan caranya. Harapan dan juga pesanan daripada Ustaz pula sepanjang malam cinta Rasul ini. InsyaAllah kita ajak ramai-ramai seluruh Malaysia untuk hadir ke dataran Majlis Bandaraya Melaka Bersyarah pada malam ini dan juga malam esok di Universiti Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malaya, insyaAllah. Ada lagi 2 malam saja Habib di sini. Ramai-ramai insyaAllah. Jadi yang kau lupa tak sempat pergi malam tadi, boleh pergi ke Melaka dan juga Tanjung Malaya, tak jauh sangat pun. Betul. Baik, terima kasih Syekh Habib. Terima kasih Rahim kerana sudah bersama kami. Dan para penonton, nampaknya sudah 2 jam kita bersiaran. Alhamdulillah. Dan sebagai rangkuman, mari kita merenung satu hadis Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi membuat satu perumpamaan, iaitu innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, yang bermaksud, apa kata Nabi, sesungguhnya biri-biri yang terpisah dari kumpulannya akan boleh dimakan oleh serigala. Maksudnya, ayuh kita hidup berjemaah, kita hidup bersatu berpadu. Bila Islam bersatu berpadu, insyaAllah sesiapa sahaja orang Kelantan kata tak berani nak tek. Tak berani nak tek tau. Tak berani nak kacau. Penangan bola ni. Tapi yang penting bersatu kita tegur, bercerai kita roboh. Ya, patah Melayu pun ada mengatakannya. Dan hadiah untuk rakyat Kelantan insyaAllah pada 7 hari bulan nanti, bulan 11, bulan November, kita akan ke Kelantan sebagai pelancaran siaran terus-menerus TV Al-Hijrah di negeri Kelantan. Hadiah buat rakyat Kelantan. Nanti akan kedatangan kami ke sana. Ya, betul. Kecek Kelantan dah? Boleh. Nasi daging, nasi lemak, nasi khabu. Cuba terah. Okey, kita labuhkan tirai hari ini dengan persembahan qasidah diketuai oleh Tuan Syekh Habib Al-Saghaf. Jadi, terima kasih kerana menonton hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salatun bisalamil mubini linqati ta'ini ya gharami Allah. Salatun bisalamil mubini linqati ta'ini ya gharami. Nabi yukana asad takwini min adikun fayakun ya gharami.
نبيكَ لنا أصل التكوين من عند كن فيكون يا غرام. رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة عليك كمعطار النسيم تهدى إليك. صلاة لم تزل تتلى عليك كمعطار النسيم تهدى إليك. صلاة للسلام المبين سلام 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 وسلم وبارك عليه وعلى آله.